Jalal ya di Kabupaten Pasuruan Bangil bersama Ruka Mose. Kasih tepuk tangan dulu guys. Ini Pak Ajudan. Ini dia Mas Raji. Ya? Apa Dek? Apa? Mbak Putri. Gimana kabarnya Mas Roji? Alhamdulillah, baik-baik aja ya. Semakin banyak aja ini bonsai di sini nih. Banyak titipan. Punyanya Mas Roji sendiri yang mana yang bisa dibawa ini? Titipannya 1, 2, 3. Oh, titipannya 1, 2. Berarti semuanya nih. Ini situasinya yang terbaru guys ya, di tahun 2022 ya, tepatnya di bulan Sawal, di hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Alhamdulillah. Dan ini banyak pembeli guys. Lah ini ibu-ibu pembelinya ini mau beli yang mana? Ya, langsung nawar ke Mas Roji. Lah ini beliaunya. Disambut dengan banyak senyuman di sini. Langsung teh. Iya. Jangan lupa stop trip gitu ya. Oke. Yuk kita lihat guys, koleksi-koleksi yang ada di sini sekarang ya. Terakhir saya shoot di sini itu 1 tahun yang lalu ya. Ini situasi yang terbaru. Ah, ini dia guys. Serut guys, raf serut ya. Wow, ada santigi guys. Nah ini dia guys. Wow, ini serutnya guys. Ya, keren ini. Ini nggak tahu ini dijual apa enggak. Kalau misalkan tertarik, langsung japri aja ke Mas Roji ya, dari Rujak Bonsai. Okay. Dan ini banyak ground kimong. Nah ini dia, ini juga serut ini. Serut ngeri, selam bergeledek. Wow, banyak pembeli muda-muda ini sekarang, bocil-bocil banyak yang tertarik sama bonsai nih guys. Wow, awas ada durinya loh, awas adikmu. Dan di sini saya ditemani sama Mas Haris. Nah, ini dia guys. Ini kimeng ya. Ini untuk situasi yang terbaru. Budidaya kimeng prokar ya. Program akar. Yuk kita lihat beberapa programnya. Oh, ini udah mulai lumayan ya, saya nggak garuk-garuk ya sekarang ya. Nah, ini dia tuh ya, nggak tahu ini dijual berapaan ini. Mas Roji, kimeng ini berapaan? Kimeng-kimeng ini dibanderol berapa? 250-an guys. Nah, kalau tertarik ya, loh ini program akarnya. Coba ya saya bersihkan ya. Ini lo ya. Program makanya tak keliling. Bisa dinego katanya guys. Ya, nego sepuasnya. Sampai jadi. Oh. Ini serut ini. Ini mukanya sebelah sana kayaknya. Nah, ini situasinya guys. Mantap. Ini program akar-akarnya ya, tinggal dipilih 250-an ya. Oh ini, kalau pengen tahu jelasnya seperti apa, langsung ke sini aja guys. Ini ada bucida ini guys, masih bahan ya. Wah ini bahan serut bonggol guys ya. Banyak titik tumbuh barunya itu di pepohonannya nih ya. Ini yang sudah melos kurang lebih 1 meter. Ini untuk situasi yang terbaru di tahun 2022 ya. Di sini juga ada bonggol serut ini.
Gak tahu ini dijual apa enggak ya. Ini ada cangkulnya nih. Oke, nah ini dia guys. Maskot asem. Nah ini dia. Mustam, Serut, Serbin, Serut, Serut. Iki apa? Sakura lokal ta? Ini loh. Oh, Rukem, Rukem guys. Ah, ini situasinya guys. Halo guys, jangan lupa guys, tetap makan ya. Makan, minum, tidur, bangun lagi, makan lagi. Masuk. Keren, keren. Oke, mungkin itu aja ya guys yang bisa saya share untuk kali ini ya. Kalau teman-teman tertarik sama Kimeng Procar ya, program akar 250-an nego, tergantung bahannya yang mana ya, langsung aja Japri Rujak Onsen. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya, like, komen, dan share ya guys. Salam sukses, Bonsai Noris. Assalamualaikum.